is Pak Levy. You can call me Levay. I'm from Genome Bogor. Today I will talk about building game on SPBAB with openSUSE. I'm using openSUSE Lib 42. I'm from Genome Bogor. Okay, Fakultas Indonesia aja ya, ribet ya. Saya di sini barengan teman-teman dari MIP, pernah jadi lokal komite di Genome Asia juga. Terus saya dulunya programmer, tapi nggak jadi. Jadi saya sekarang jadi tukang kabel. Kerjanya ya yang dimaki-maki kalau internet orang mati. Sisi lainnya saya kadang dari notar di kantor-kantor lain jadi freelancer buat makan sehari-hari. Saya bukan gamer, bukan gamer-gamer kebanyakan, jujur, tapi saya mood hunter. Nanti kita bahas buat itu apa. Saya jadul, retro, klasik. Jadi kayak orang tua padahal masih muda. Agenda yang kita bahas di sini, pertama sejarahnya dulu. Karena mungkin teman-teman dari sini datang ngiranya ini game ini ngebahas apa sih? Gitu, ada yang tahu? Apa udah ada yang pernah main mood atau text adventure sebelumnya? Atau mungkin ada yang pernah bikin? Atau ada yang dari game developer di sini? Angkat tangan coba. Bang, ada aman berarti. Oke, di sini bahasannya pertama dari sejarah text adventure itu apa dulu. Terus kita akan bahas konsep-konsepnya itu seperti apa sih. Lalu cara pembuatannya itu seperti apa untuk membangun ini. Kita akan bikin di Raspberry Pi. Saya pakai Raspberry Pi yang jadul karena punyanya cuma ini. Terus ya kita langsung praktek, ngetes. Di sini saya akan bikin jadi dua model. Karena saya bikin, jadi ada nanti kita bahas tipenya yang text adventure itu yang jadulnya. Ini sebelum game-game yang sekarang muncul kayak Dota, Ragnarok atau mungkin Counter Strike, nah ini basicnya. Nah setelah itu baru sesi sekian. Lanjut ke sejarahnya dulu. Pada tahun 90, jadi permula text adventure itu mulai dari tahun 75. Mungkin bisa jadi sebelumnya lagi saat bulletin board system itu muncul. Dan tahu bulletin board system itu apa? Ya, papan bulletin itu muncul sebelum kelahiran internet. Jadi BBS itu nanti dia ada satu layar dan dijalani program-programnya itu untuk komunikasi dan terhubung di jaringan. Itu belum ada internet, jadi itu masih pakai ARPANET, Advanced Research Project dari pertahanannya Amerika, Departemen Pertahanan Amerika. Di sini itu kelahiran itu sekitar 1972 atau sebelumnya. Mungkin di sini bisa Saudi bisa keren ya, Pak? Oke, kita nonton bentar ya. Jadi di sini kejadian kita nonton aja. Oh enggak, video terus kemarin, Bang. Nggak kayak tampilan biasa, saya pakai open box. Jadi saya agak sedikit pas sosis, tapi bukan pas sosis. Oke, sambil nunggu. Nah, jadi pertamanya itu si William Prouter itu orang penggagasnya dulu. Dia ini dulu jalan-jalan sama anaknya, sama keluarganya di dalam gua. Nah, lagi jalan-jalan ini dia kepikiran gimana sih ngebangun sebuah sistem itu untuk main game atau permainan. Jadi namanya game itu namanya kolosal apa gitu, saya lupa. Nah, nama anaknya itu Advent. Dari situ dia mulai bikin menciptakan sebuah game adventure. Itulah yang kita kenal sekarang banyak game-game adventure. Nama anaknya itu namanya Ethan, jadi dia bikin adventure game namanya text adventure. Oh, oke, sorry. Saya sambil nonton ya. Ini mungkin yang udah pernah ngeliat paper saya di itu bisa ngeliat cuplikannya.
kita enggak, kita bikin text adventure ini yang hobi baca, yang senang baca, mungkin pengen gitu. Nah, jadi kita di sini game ini seperti baca buku. Jadi kita suruh ngapain, kita ngapain, kita ngapain, itu seperti kita baca buku. Di tahun 1975 ini, text adventure dibentuk, dibangun. Lalu tahun 1977 ini, pengembangan dari beberapa mahasiswa MIT, mereka bikin satu game di mini komputer. Inilah cikal bakal game pertama yang seperti adventure itu, yang namanya Zork. Itu ada 3 versi, Zork 1, Zork 2, Zork 3, mungkin ada satu lagi saya lupa. Nah, ini produsennya itu Infocom. Infocom ini kalau nggak salah sekarang diberi apa ya, Altair apa saya lupa deh. Saya lupa. Nah, ini pertama kali game yang populer di era-eranya. Lalu 1978 pengembangan dari text adventure itu namanya multi user dungeon yang kita kenal RPG, MMORPG. Nah, ini cikal bakalnya di situ. Nah, lanjut itu pada 1983 pertama kali dibangun game engine untuk membuat text adventure. Nah, 1995 walaupun gamenya text based, tapi ini ada kompetisinya. Kompetisinya ini nggak sekedar bikin kompetisi main game, tapi kompetisi bikin gamenya. Nah, jadi ada kompetisinya, dia bikin game, lalu dia mainin game. Nah, ini pembuatnya itu, game engine-nya itu yang terkenal Tets, dari Tets sama Inform. Oke, next, inilah link-nya kalau mau nyari getlab.com. Text file ini itu salah satu arsip lama dari zamannya BBS sebelum internet. Itu dari Jason Scott, dia ngarsip semua file text adventure yang ada pada saat itu. Dulu dikembangin itu dari Windows, Unix, dan masih jadul, dan lebih kebanyakan ke DOS atau based on Windows platform gitu. Nah, ini kalau mau nyari informasi seputar interaktif fiksi, itu ada di ifarchive.org. Jadul ya. Konsepnya itu, kalau text adventure itu dia single player, simple comment, jadi kita cuma masukin comment, kita seolah-olah sebagai karakter yang dituju mau kemana, harus ngapain, untuk tujuannya ngapain gitu. Terus udah gitu kita bebas nyari, misalkan kita di dapur ada item apa kita ambil, kita lari kemana, item ini berguna untuk apa gitu. Lalu inventory, nah ini inventory itu item-item, dan dia gak ada state atau level. Ini pertama kali text adventure gak ada state atau level, dan lebih banyak puzzle gitu. Yang mungkin yang seneng main puzzle dan sering mikir kalau lagi stres gitu, ini cocok. Nah, kebetulan cocoknya ini kalau lagi si admin lagi di server gak bisa main game, ya udah tenet aja, kita bisa main dengan terminal. Nah, ini lebih banyak role story-nya. Oke, ini contohnya seperti ini. Simple sih.
Tapi ngebangunnya mungkin punya banyak ide mau kemana. Mungkin yang seneng puzzle atau lebih banyak main baca buku. Lalu pengembangan itu ada yang multi-user dungeon atau dimension. Itu ada banyak versi, mood, moocs, moose, itu banyak banget. Nah itu dia multiplayer dan dia real time. Walaupun kita udah close, servernya aktif, game nya tetap jalan. Dia bikin dunia sendiri, jadi orang bisa masuk ke situ. Dia kayak tamagotchi gitu. Jadi dia ngasih makan gitu, dia ngasih strength-nya dia gitu. Nah terus player ini bisa dikontrol. Dan dia ada statistiknya. Oke, contohnya seperti ini. Ini yang sering saya mainin. Nggak jelas ya? Kalau di sini jelas. Oke, ini yang sering saya mainin. Nanti kita bisa ketemu kalau mau main di sini juga. Nanti saya kasih tahu linknya. Dan ini ciri lain dari textile game, namanya Rojulax. Dan dia ini biasanya kita pakai teks, tapi ini pakai ASCII command. Jadi kita pakai apa? Oh, udah cepet banget itu. Oke, lanjut ya. Ini versi dari Moonstyle. Ada player versus player. Oke, ini kita agak ngebut nih buat ngetesnya. Karena servernya udah saya jalanin. Kita cuma butuh openSUSE. OpenSUSE ini saya pakai OpenSUSE dari halaman ini, bisa coba diikuti caranya di sini. Lalu kita cuma butuh web server untuk ini, untuk apa namanya? Text adventure ya. Ini enggak ada spidol ya. Kalau misalkan yang satu lagi yang mau ini sistemnya, dia ada namanya server di sini. Lalu ada namanya portal. Baru di sini client. Client. Oke. Jadi si client yang akses portalnya dulu, dia masuk ke dunia dulu, dunianya si game engine ini. Baru dia masuk ke servernya gitu. Dia di sini jalanin ada dunianya saling berinteraksi antara portal sama servernya. Itu yang ciri-ciri mood. Tapi kalau text adventure itu kita cuma nggak terlalu butuh banyak database atau selain lain sebagainya. Oke, ini nah ini kalau setupnya udah beres, game engine yang saya pakai itu namanya Heritage. Dia cuma butuh JavaScript, dia pakai JavaScript dibuatnya dan dia open source. Nah, kalau mungkin kita langsung coba ngetes ke arah dirinya, karena saya kasih waktu cuma dikit banget. Kita coba tes aja ya. Setup fresh dirinya nggak pakai monitor, jadi headless karena nggak punya monitor. Kita cuma butuh alat-alatnya, tadi ada alat-alatnya itu untuk manggilnya. Saya connect ke WiFi, lalu saya bentar ya. Saya cukup panggil koneksi yang udah di-share. Apa satu jaringan sama Raspberry saya? Saya mau ngambil nyari IP di ACP-nya di Raspberry ini.
sambil tunggu mungkin biar nyaman waktu juga ada yang pertanyaan itu. Nah, ini udah dapat IP-nya. Mungkin yang mau bertanya bisa katakannya. Nanti ditanggung panitia, jadi saya langsung saja jawab. We have to do price, who has a question. Ada yang mau nanya? Ini saya kebetulan udah pasang isi. Ini game engine-nya yang udah jalan. Di sini saya bikin game engine simple. Apa game simple? Nah, jadi ceritanya ada orang datang ke sini mau ke openSUSE, tapi dia jalan ke Taman Pintar, ketemu tas yang gak dikenal, dan dia tujuannya cari tahu siapa yang punya tas itu. Di sini kita banyak komen-komen yang nanti saya kasih tahu. Di sini ada dokumentasinya, cara pembuatannya ada di kitabnya si Heritage, dan yang bikin ini cewek Belanda. Keren. Cewek. Nah, di sini saya buat kayak selatan itu dia base-nya Inggris. Jadi kayak misalnya kita mau ke selatan, selatan itu kan south. Nah, nanti di dalam room selatan itu ada room lain lagi. Nah, di room itu ada item-item lain lagi yang kita cari, kita ambil untuk dipakai di tempat room yang lain. Misalkan kita mau ke kita pengen lihat nih, ini ada spanduk, kita baru datang, spanduk ini apa sih? Nah, kita pengen tahu isinya apa, kita pengen baca gitu. Nah, jadi di situ ada spanduk, spanduknya ini tentang openSUSE. Nah, ini salah satu clue dari si orang yang datang ini. Oh, ternyata ini ada spanduk, ada acara openSUSE di Yogyakarta ini gitu. Tepuk tangan dong. Nah, terus kita misalkan mau ke selatan. Enggak ya, habis ya? Belum, masih di waktu. Oke. Mana yang saya? Ada yang mana? Ada yang mana? Perkenalkan, nama aku utama, mau tanya itu game-nya online atau offline ya? Terus kalau misalnya online tuh servernya bagaimana? Terus kan tadi kan katanya kalau misalnya ada kelas masih kayak background play gitu ya? Itu servernya gimana? Jadi jalannya tuh gimana? Gimana? Ini saya kenapa pakai yang simple-simple aja? Jadi kita bisa main sendiri di rumah. Jadi kita nggak butuh online, kita pakai offline Raspberry. Ini saya karena saya nembeng internet buat ngambil ininya, sebenarnya bisa juga bikin statis, cuma waktunya malas ngopreknya gitu, biar cepat aja. Nah, kita bisa bikin offline, nah tapi kita juga bisa bikin online. Kalau yang tadi dibilang kan ciri-ciri text adventure itu beda sama mood. Mood itu pengembangannya. Mood itu kalau kita udah keluar, game-nya tetap jalan gitu. Tapi kalau text adventure keluar, udah keluar gitu. Nah, kalau di mau set up online, kita punya server sendiri di luar. Kita pasang engine-nya di situ, kita pasang butuh IP public juga, kita bikin biar bisa di remote. Ada nanti situs namanya Mood Connector. Salah satu yang sering saya mainin. Jadi saya sering main sini. Kalau ada teman-teman yang mau ikutan bisa ketemu saya di situ. Di sini Mood ini namanya contoh Mood. Ini kita bisa chatting di situ, bisa fight di situ. Kali ini harus masuk dulu ya. Oke, ini mood game. Dan di sini kita create user dulu, baru kita main di situ bisa. Ini virtual world yang dibikin online. Di mood connector juga ada banyak game seperti kayak Dota, Dragon Ball itu dibikin text based semua. Yang biasa kita lihat grafik ini text based. Ini contoh mood yang saya main online. Ini dia punya server sendiri. Jadi kita di sana bisa ngatur karakter kita siapa, strength-nya siapa. Nah, di sini ada banyak komen-komen yang kita pakai. Dan di sini banyak
virtual court itu seperti apa? Nah ini mungkin cerita ada cerita. Ini Sindom ini cyberpunk game retro gitu. Jadi ada virtual world di tahun yang akan datang, dan ada beberapa orang yang masing-masing punya karakter. Kita tinggal pilih karakternya apa. Nah kita bisa set up juga di sini, cuma waktunya memungkinkan ya nih. Kalau bisa 2 menit, oke kayaknya bisa. Jadi saya bikin satu Raspberry dengan dua engine yang pertama Adventure itu, satu lagi yang Mood. Jadi kita coba yang Moodnya, mudah-mudahan waktunya bisa. Raspberry pakai openSUSE ya. Endorse. Kita nggak bisa mastiin satu Raspberry dengan SSD 8GB itu cukup untuk menampung banyak user secara simultan gitu. Tapi kita bisa pakai mungkin eksternal lagi untuk pasang. Jadi saya pernah bikin Raspberry Pi untuk testing kemarin. Jadi saya bikin dua portal. Jadi satu Raspberry Pi, satu dipasang game engine yang mood ini, satu lagi game engine yang ini. Dan kalau misalkan dia ini seperti dua planet saya bikin. Jadi udah masuk ke planet satu, setelah keliling-keliling dia pengen ke planet dua. Jadi dia masuk ke Raspberry Pi satu lagi ke planet dua. Dan itu user bisa akses planet satu, planet dua, atau lewat planet dua ke planet satu. Itu bisa kita variasi itu. Untuk resource-nya sendiri itu tergantung dari size hard disk CPU-nya, mungkin bisa upgrade ke Raspberry Pi yang lebih baru lagi itu. Ada yang kurang puas? Saya puas ini. Untuk utamanya buat saya terakhir kali ya. Pertanyaannya mungkin sama dulu. Ya, sama aja dulu. Ini saya tapi tadi ya. Sorry, saya tambahin dikit. Jangan lupa bikin flow-nya gitu. Jadi saya ngacak-ngacak baru semalam nih. Oke, nanti saya posting di kitabnya. Kitab saya masih kecil, baru buat. Bukan developer soalnya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email. Oke, thank you.